Prediksi Brentford vs Manchester United tanggal 31 Maret tahun 2024. Brentford akan menjamu Manchester United di Getac Community Stadium pada pekan ke-30 Premier League 2023/2024. Pertandingan Brentford vs MU ini akan kick off Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024, jam 3 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Brentford selalu kalah dalam dua laga terakhir mereka. Sebaliknya, MU meraih dua kemenangan beruntun di dua ajang berbeda sebelum jeda internasional. Brentford kalah di markas Arsenal dan di kandang Burnley. Dalam dua laga itu, Brentford kalah masing-masing dengan skor 1-2. Sementara itu, setelah takluk dalam derby kontra Manchester City, MU berturut-turut menumbangkan Everton di Premier League dan Liverpool di perempat final FA Cup. Saat mengalahkan Everton, MU menang berkat dua gol penalti yang dicetak Bruno Fernandes dan Marcus Rashford. Ketika MU mengeliminasi Liverpool, Scott McTominay dan Anthony mencetak gol di waktu normal, sementara Marcus Rashford dan Amad Diallo melakukannya di extra time. Prediksi starting 11 Brentford vs Manchester United. Manchester United 4-2-3-1. Onana, Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Dalot, Maino, McTominay, Rashford, Fernandes, Garnacho, Holland. Bukan kelas dunia, ini sudah waktunya bagi Marcus Rashford tinggalkan Manchester United. Pandit Talksport Simon Jordan menyarankan agar Marcus Rashford harus segera meninggalkan Manchester United. Marcus Rashford hampir kehilangan tempatnya sebagai starter dalam rencana Gareth Southgate untuk Inggris di Euro 2024 dan Pandit Talksport Simon Jordan yakin bahwa penyerang Manchester United itu harus meninggalkan Old Trafford musim panas ini jika dia tidak ingin karirnya mandek lebih jauh dari sebelumnya. Menulis untuk Daily Mail, Simon mengatakan, "Menurut saya apa yang dikatakan tentang Rashford tidak adil. Dia bukan pemain kelas dunia, jadi saya selalu menilai dia berdasarkan standar pada posisi di mana dia akan selalu gagal. Apa yang dia lakukan hanyalah meningkatkan dirinya sendiri, terlihat lebih antusias, terlibat, dan termotivasi lagi. Jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah mencapai level yang kita lihat di awal kariernya. Bagi seseorang yang bersikeras sangat mencintai Manchester United, ini adalah situasi yang sulit, tapi saya pikir ini mungkin saatnya baginya untuk pindah. Dia sudah menjalani masa kariernya di Old Trafford dan bisa berkembang lagi di klub baru. Ada hubungan yang tak ada habisnya dengan Paris Saint-Germain yang bisa menjadi pilihan jika itu adalah langkah yang dia minati." Barcelona akan kehilangan target sebesar 60 juta euro saat Manchester United memasuki persaingan. Barcelona mungkin kehilangan target lini tengah mereka Joshua Kimmich karena laporan dari Sport mengklaim bahwa raksasa Liga Premier Manchester United sedang melihatnya sebagai calon pengganti Casemiro. Pemain internasional Jerman ini memiliki sisa kontrak kurang lebih 1 tahun dengan Bayer dan banderol harganya dikabarkan berada di bawah 50 juta euro, yang tampaknya masuk akal di pasar saat ini, meskipun situasi keuangan Barcelona saat ini terlalu sulit untuk membayar jumlah sebesar itu. Barcelona disebut-sebut masih punya peluang kecil untuk mendatangkan Kimmich, meski banyak bergantung pada Manchester United. Agar Blaugrana bisa mendapatkan pemain internasional Jerman itu, sang gelandang harus menyelesaikan kontraknya saat ini dengan Bayern Munich. Artinya, ia baru bisa bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2025 sebagai pemain bebas transfer, proposisi yang rumit mengingat besarnya minat klub-klub top Eropa terhadap masa depannya. Di antara mereka, Manchester United menonjol karena mereka sedang mencari gelandang untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Casemiro. Diyakini bahwa radar Manchester United telah tertuju pada Kimmich, dengan gelandang Jerman itu menunda pembicaraan kontrak dengan Bayer dan menyatakan keinginan untuk merasakan pengalaman di Liga Premier, menjadikannya target prioritas untuk perombakan lini tengah mereka. Karena persaingan untuk pemain Jerman itu sudah sangat ketat, peluangnya untuk pindah ke Barcelona terlihat sangat suram.